sekarang ni PKP kan. So macam contoh flat-flat ke apartment ke, kebanyakannya dah tak boleh naik ke atas kan. Maknanya customer tu nak tak nak kena turun ke bawah lah. So kita sebagai rider kena ikut lah rules apartment. Tapi tak semualah, yang mana ada guard ataupun security memang tak boleh naik lah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang sedang menonton ni. Salam kenal daripada aku Farid Amirul. Thank you so much pada korang yang mana dah subscribe, yang mana belum subscribe, korang jangan lupa subscribe guys, nyalakan bell notification and welcome back guys to my channel. Okay guys, so untuk video kali ni adalah video pertama aku untuk buat motor vlog lah. Sekarang ni aku tengah on grad. Dah lama dah cuti kan. Masa bulan Ramadan pun aku on sekali dua je. Kalau tak hujan aku on lah. Sebab balik kerja je mesti hujan je. Malam je, petang je hujan. Petang je hujan kan. So aku punya timing tak kena untuk buat grab guys. Raya pun tak on lah. Hari raya orang cakap meriah order kan, tapi tak tahu lah. Aku sekarang ni dalam perjalanan lah menuju ke rumah customer. Aku on pagi tadi lagi. Ui, cantik guys motor dia, pandang ni style eh, motor C70 lampu bulat klasik, dia restore balik kan, nice gila lah. Aku cukup minat lah. Sebenarnya aku tak tahu nak record pasal apa hari ni kan, apa topik yang aku nak bincangkan. Cumanya aku just record je lah pada hari ni. Apa yang menarik aku boleh kongsikan, aku akan kongsikan dengan korang lah. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan selamat raya pada korang semua kan. Walaupun tak dapat nak beraya sangat kan, tak boleh nak balik kampung apa semua kan, raya tetap raya guys. Kita patut bersyukur lah kita masih diberi peluang untuk beraya, boleh tak beraya apa semua kan. Tapi apa yang berlaku dekat Palestin sekarang ni, kita kena ambil tahu lah guys. Ini adalah petanda-petanda akhir zaman juga. Kita kena ambil tahu, kena support lah. Kita tak boleh bantu dekat sana, kita dermakan pun okey dah. Ini adalah pendapat saja lah kan. Semalam katanya dah gencatan senjata, tapi tak sampai 24 jam, 12 jam dah bebas. Lepas tu ada pula serangan lagi. Kita doakanlah baik-baik, semoga dia orang dipermudahkan, semoga orang-orang Islam kat sana kuatlah menghadapi kan. Tapi tu lah, kalau kita dekat sana, kita yang berada kat sana, apa lah, aku tak boleh nak bayangkan lah macam mana kan. Cumanya kita boleh doakan je lah. Kalau kita seorang beragama Islam, kenapa tak panas kan? Macam dekat Malaysia ni orang pijak Al-Quran pun kita panas ni. Apa tak lagi buat onar dekat masjid kan? Masjid Al-Aqsa. Apakah daya, masa tak akan kembali. Tiba lagu raya tu, aku dah sampai lah ke rumah customer. Aku nak hantar sekejap dan menghantar guys. Selesai order yang kelima. Sendu guys hari ni. Selalu kalau dah drop terus masuk order kan, tapi ni itulah. Sekarang ni PKP kan, so macam contoh flat-flat ke apartment ke, kebanyakannya dah tak boleh naik ke atas kan. Maknanya customer tu nak tak nak kena turun ke bawah lah. So kita sebagai rider kena ikut lah rules apartment. Tapi tak semualah, yang mana ada guard ataupun security memang tak boleh naik lah. Sekarang ni aku nak check report lah mana geng-geng rider-rider yang area kawasan sini yang selalu lepak kan. Okay, nak tengok report sikit ada ke tak diorang kan. Kalau tak masuk order lagi lah, ke santai-santai lepak-lepak santai tu. Oi, tengok air kelapa sedap lah. Tengok sikit spot.
bawah pokok eh. Ada rider-rider tak kan sini. Nampaknya macam ada seseorang di situ. Ada brother dia. Bang, makan eh? Makan dulu bang. Jauh tak ada lah, tendu abang ini. Aduh. Ni antara-antara geng bawah pokok. Baru tujuh. Wih, laju lah. Baru pukul 8. Saya pukul 9 tadi. Okay lah. Tapi tadi balik je. Lama tadi tunggu sini. Balik lah. Itu kalau balik tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kena ikat lah. Nak ikut lah. Ya, itulah tu. Hah, masuk sudah. Gerak lu. Gerak lu, apa-apa raja. Order perdekat. Okay. Baik. Mana ahli-ahli yang lain ni? Tak ada. Rumah tengah busy kejar order sekarang ni. Tadi ramai tadi kali ni. Ambil order lah. Dekat ni. Kalau GrabMart, sekejap ke boleh syak. Kalau ahli macam brother tadi tu dapat secret. Ui. Sidai lah kan. Masak pula. Lagilah lama. Okay, sudah collect. Kita pergi hantar lah. Dekat je. Kalau dekat-dekat macam ni, relax. Santai-santai. Macam aku pandai dia kan. Ramai geng-geng. Assalamualaikum. Terlalu teruk hari ni. Siapa geng-geng EFI ni, cuba komen sikit guys. Sampai dah depan tu. Depan pada traffic light ni. Terus sampai dah. Macam ni kan, tak boleh naik. So customer kenalah turun. Kita tunggulah. Tu ada abang Food Panda tengah menunggu kan. Jom. Settle guys. Dah. Baru 6 order. Berapa order ni? 6 ke 7 kan? Kuasa yang ke betul lah, yang ke 6 tadi. Ada order yang ke 6 guys. Tadi aku tanya brother Panda tadi pun cakap hari ni memang slow lah. Berkemungkinan ni lah hujung bulan kan. Abang balik ingat aku nak shake. Kalau aku nak shake tadi aku nak beli je. Syak dari jauh tadi ingat aku nak shake. Masuk pula order Al-Sidai. Mai masuk Yon. Aku salah parking. Terlajak. Ini parking ni ke Deliver Rider Only. Ni apartment juga ni. Tak tahu apartment ni boleh naik ke tak. Jadi nak pindah ke apa ni? Barang Lazada. Rider Lazada guys. Aku rasa ni macam Lazada aku untuk hari ni. So memang kebanyakannya apartment yang ada security memang tak boleh naik lah. Kan? Elok agak macam tu. Tu lah tak tanya ke? Kalau dalam masa 10 ataupun 20 minit lagi tak masuk order ni, aku ingat aku nak caw lah gini. And kalau dia terus masuk, okey lah. Cepat! Okey, ni. Balik pula dah sesak. Nanti aku nak potong kanan, takut dia pergi ke kanan kan. Aku nak serik. Tu yang aku follow je belakang dia. Kang dia tiba-tiba ke kanan tadi tu. Jam aku. Kita usah dulu port biasa. Tapi muka aku memang jarang enggak nampak kat sini. Aku jarang lepak juga kan. Cumanya jarang on tu lah. Ini pun cuti-cuti kalau weekend-weekend boleh lah buat. Tak hujan. Kalau hujan memang tak layan lah kan. Kurang. Dan
rezeki ni kalau kita tak cari tak dapat. Sama juga macam itu. Oh itu macam apa aja ahli-ahli ke sana, tapi macam geng-geng aku pandang ke situ. Dia usah-usah siapa dia yang ada ke sini. Ang. Okay bang eh. Nampak kita borak-borak sikit. Dapat subscriber baru mungkin lah eh. Kita ini buat apa pula ni? Oh nak baiki tu. Tadi tu dia tengah buat pembentuk, mungkin ada dia cuci-cuci ataupun ada tersumbat kan. Aku tak tahu bang ke bidang tu. Agak-agak je lah eh. Tak ada warga asing, siapa lagi nak buat benda tu kan. So kita patut berterima kasih lah juga eh, pada diorang-diorang yang sudi nak buat kerja-kerja yang macam tu kan. Okay geng, aku rasa sampai sini je lah video aku. Sebabnya bateri GoPro ni dah nak habis. So sebelum apa-apa, thank you so much lah kepada korang yang sudi menonton. Korang jangan lupa subscribe. Ni pun aku nak last order ni dekat Pasar Borong, Grab Mart kan.